Thank you.
kasih tugas, karena saya kasih tugas itu mereka membuat semacam iklan, mereka membuat brosur. Mereka membuat brosur, ada brosurnya itu dalam bentuk video, ada brosurnya itu dalam bentuk foto, ada yang dalam bentuk infografik dan sebagainya. Dan itu mereka sangat tertarik untuk membuat tugas seperti itu. Saya jadi berpikir bahwa ini anak-anak ini mereka memang mungkin mereka punya tertarik dengan media untuk mereka menciptakan sebuah produk mereka sendiri ketimbang apa yang dikemasi oleh guru dan mereka tinggal mengikuti. Sehingga, kreativitasnya ya, tinggi, berinovasi ya, sekali ya. Iya, saya bisa menemukan seperti ini. Kalau begitu dari apa yang Bu Yana sudah sampaikan, kira-kira dengan juga rencana yang nantinya Ibu akan jalankan ke anak-anak nanti dalam proses pembelajaran yang Ibu akan buat kembali, adakah rekan yang bisa mungkin bisa membantu Ibu nantinya untuk bisa menyelesaikan rencana Ibu? Ya, saya sangat mengharapkan kalau memang ada rekan yang bisa membantu saya untuk saya yang ada di bahasa Inggris ya, kalau semua yang Ibu sudah sampaikan ke saya, bolehkah Ibu kembali mengulang kembali kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa keluar dari masalah yang Ibu hadapi? Ya. Setelah saya mengevaluasi apa yang sudah penugasan-penugasan yang saya sudah berikan dari awal pembelajaran sampai di materi-materi yang sudah ada bahkan yang sementara dipelajari itu, memang itu harus berpulang kepada siswa itu sendiri. Bagaimana mereka punya potensi yang ada di dalam diri mereka itu, guru sebenarnya harus memberikan peluang bagi mereka untuk mereka menggali potensi mereka, mereka bisa mengenali potensi diri mereka sendiri, karena belum tentu setiap tugas yang diberikan oleh guru itu mereka sangat tertarik. Mungkin mereka mengerjakannya hanya karena terpaksa untuk ke siswa-siswa yang mereka penting menyelesaikan, ya, yang penting untuk memenuhi persyaratan guru. Ya. Tapi sebenarnya mereka tidak tertarik untuk mengerjakannya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa alangkah baiknya saya harus kembalikan itu menggunakan metode yang siswa lebih tertarik. Jadi berpusat ke siswa. Ya, berpusat ke siswa. Jadi itu komitmen yang Ibu sudah bangun, oke. Okay. Ya. Dengan demikian Bu Yona, saya juga berharap dengan potensi yang Ibu miliki, setelah Ibu tadinya sudah bisa memetakan sendiri apa sebenarnya masalah yang sudah Ibu hadapi, kemudian Ibu sendiri yang menggali sebenarnya yang harus dibuat, dan saya berharap bahwa kedepannya Ibu akan mampu untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan anak sehingga masalah yang Ibu hadapi saat ini itu bisa terselesaikan. Jadi terima kasih Bu Yona. Sama-sama. Saya percaya bahwa Bu Yona pasti bisa. Amin. Ya.